Saya sudah klik. Sekarang bermula. Saya load Facebook kita, interview kita atas Facebook Live. Bersedia ya? Dan anda boleh cek Facebook masing-masing. Saya rasa anda sudah boleh tengok, nampak dah sekarang. Oh ya. Yeah. Boleh? Boleh. Oh, boleh. Sudah boleh dah. Ada dah notify. Belum lagi. Yes. Sekarang belum lagi ya? On Facebook. Saya rasa sudah sebab saya punya Zoom saya sudah appear live on Facebook dah. Okey, sangat mungkin bagus. Mungkin line sini nampak sikitlah. Ya ke? Mungkin. Ada lah. Aha, bagus. So, yang penting kita tengok berapa orang masuk. Kita mau tunggu bagi masa semua kawan-kawan kita boleh masuk. Yes. Ada dah. Ceng, ceng, ceng. 12 orang on live tengok. Siapa? Christine Chiu, Austin Tiong, Nikki, Andy Law, saya punya kawan lama ni. Yuki, Adeline Chong, semua sudah masuk. Anda mungkin boleh share lah kan. Sherry, anda boleh share ke dalam wall anda. Colina, anda boleh share ke wall anda. Okay, supaya kita perkongsian ataupun interview-interview yang saya akan lakukan ini boleh membantu semua yang masuk ni. Sebab semua orang sangat berkobar-kobar nak tengok, nak dengar tentang expert ataupun certified fitness instructor yang saya jemput hari ini. Dua orang profesional boleh katakan yang begitu luar biasa. Saya tengok lagi berapa orang masuk dah. 23 kawan yang on live tengok. Bagus. Jocelyn, Becky, Jackie Chan. Wah, hebatnya. So, bagus. Ha? Sudah bersedia? Colina Lau, anda sudah bersedia? Okey. Ya, sudah. Ya, bagus. Boleh dengar? Suara bunyi okey ya? Okey, okey, okey. So, kita punya interview akan dijalankan dalam bahasa Malaysia. Mun campur sikit Inggeris supaya kawan-kawan kita yang faham tentang bahasa, siapa yang faham tentang bahasa, silalah jemput mereka masuk ke dalam live ini ya, share, take kawan supaya mereka boleh dengar secara live. Kita biar interview adalah berkaitan tentang fitness lah sebenarnya, dan saya cari profesional ataupun mereka yang pakar tentang fitness. Jadi saya dapat dua orang insan ini, iaitu Colina Lau dan Shirley Dio. Mungkin anda sudah tengok saya punya publicity semalam. Seorang yang buat freelance tentang fitness, iaitu Colina Lau lah. Dia memang pakar dan dapat sijil dia, tapi dia tak mahu buka fitness center sendiri. Ada sebab dia lah. Dia tak mahu komit sebenarnya. Dia rasa pergi beberapa center fitness untuk ajar lebih relax. Tapi seorang lagi, dia adalah komit buka fitness center sendiri, iaitu Selidio lah. Oleh itu, hari ini memang saya nak jemput mereka untuk cerita sikit supaya bagi tahu semua, bagi berkongsi sikit tentang ilmu fitness. Latar belakang mereka dan bagaimana mereka ada begitu banyak passion dan bagaimana pengalaman mereka dalam fitness inilah. Soalan pertama yang saya nak tanya adalah kepada Colina Lau. Yes. You tengok dia sudah bersedia, tengok mata dia, senyuman dia begitu manis. Okey, jadi Colina Lau, boleh tak berkongsi kepada semua yang sedang dengar ini kenapa anda begitu minat tentang fitness ya? Dan cerita anda. Ya, selamat hari ya. Selamat tengah hari. Salam sejahtera. Assalamualaikum kawan-kawan semua. Nama saya Colina Lau. Latar belakang sebenarnya ada satu kisah benar. Ini ada satu cerita aiskrim. Semua orang suka makan aiskrim kan? Colina sini ada satu cerita aiskrim. Pada suatu zaman dahulu, ada seorang budak perempuan. Umurnya 12 tahun. Budak perempuan ni dia ada berisi sikit lah sebab dia suka makan, kuat makan, ada cute sikit lah, bulat-bulat lah. Then satu hari dia pergi kedai runcit lah, dia pergi kedai runcit nak beli aiskrim. Then
bos kedai runcit tu menyindir budak perempuan ni. Katanya, eh, sudah begitu gemuk, makan aiskrim lagi, nanti lagi gemuk. Wah, tak tahan lah budak perempuan tu. Umur 12 kan? Belum mature lagi ya. So, very low self-esteem lah. Memang dia tahu dia gemuk sikit lah. So, kecil hati lo, hancur hati dia. Sangat sedih lah. So, hari itu tak jadi nak makan aiskrim sudah. Balik rumah, menangis. Yeah. Wah, lama dia menangis. Sebab sedih mah. Mm-hmm. Okay. Selepas tu, dia berazam. Dia mesti mau kurus. Mesti cepat-cepat kurus. Kerana tak tahan kena sindir. Budak perempuan tu umur berapa? Masa tu dia umur 12 tahun. You tahu tak siapa budak perempuan ni? Tak tahu. Budak perempuan tu Colina Lau. Okay, masa tu sangat sedih lah. And then cepat-cepat dia menangis, keringkan air mata, berazam mesti mau kurus. So dia terus bangun, dia buat jumping jack. Cardio ah, buat jumping jack. Sampai dia berpeluh, sampai dia letih, sampai dia tak larat sudah. Okay, then dia calm down. Dan sejak dari hari itu, dia berazam mesti tiap-tiap hari bersenam. Kerana selepas senaman itu, dia rasa dia ada kecil sikit lah. Wah, kesannya macam cepat loh, cardio. Sebab buat cardio memang cepat nampak kesan lah. So, dia pun buat banyak cardio lah. Macam berjoging, berlari, berenam. Dia pun ada join itu fitness center, studio, buat itu cardio, dance, aerobik, semua tu. And then, dia memang ada cepat kurus lah. Tetapi dia masih lagi suka makan. Then kalau makan tak jaga, ada exercise, itu result susah nampak. So kalau betul-betul nak kurus, mesti ada cardio, buat fitness. Tetapi bukan cardio sajalah. Nanti Colina share satu lagi apa yang kena buat untuk nampak lebih cepat kesan. Cardio, jaga makan, itu mesti maulah kalau you punya goal, fitness goal, memang mau kurus lah. So, Colina memang sangat aktif buat cardio lah. And then Colina pun ada cuba barangan slimming. Produk-produk slimming macam slimming tea. Masa tu tahun 6 sampai sekolah menengah, memang Colina pernah ambil slimming tea sebab mau kurus mah. Then mesti mau cepat-cepat kurus mah. So, Colina ada guna produk slimming lah. Slimming tea and then itu waist trimmer yang ikat ketat-ketat. Kasih waist small waistline lah, and then pun ada guna asal ada boleh tolong kurus badan lah. Iaitu corset, yang corset beribu-ribu ringgit. Colina tak larat mau beli masa tu kerana masih belajar, so tak ada budget lah. Tapi memang ada minat mau beli lah. Akhirnya pun tak ada beli lah kerana selepas Colina guna itu waist trimmer, wah tak boleh nafas. Kadang-kadang boleh pengsan. Tak boleh nafas lah, boleh pengsan. Tak cukup oksigen. So memang produk tu jangka masa pendek ada nampak kesan. Wah, ini waist memang ada kecil lah, tapi patok besar, tak cantik juga. Terlalu besar sebab dia tak not matching. Tidak proper lah. Tak proper lah. So Colina rasa produk slimming itu semuanya tidak long lasting dia punya result. And then yang Colina rasa paling berkesan untuk Colina ialah fitness. Sebab fitness, selepas Colina buat fitness, Colina rasa sangat vibrant, sangat energetic. And then kerana selepas buat exercise, you akan release hormone yang happy ya. So you rasa happy, boleh release stress. And then rasa gembira. And then bonus tu slimming. Yang result Colina betul-betul ada nampak lah masa buat cardio. Masa tu lah. And then masa Colina pergi Thai College, dulu Colina pernah pergi Thai College belajar. Masa tu Colina pun ada, sebab pergi college tak ada, sana tak ada fitness studio kan. So Colina sendiri pergi beli VCD, DVD yang ada buat fitness. Macam Cindy Crawford punya yang asal yang VCD dia punya cover seorang fitness model yang cantik badannya itu idaman badan Colina. Colina mesti beli dan akan belajar fitness dari situ. Colina akan buat tiap-tiap hari. So itulah macam mana Colina memang fall in love dengan fitness.
fall in love dengan fitness lah sebab betul ada kesan. And then pada suatu hari, Colina dalam Facebook nampak satu seorang female fitness model. Mukanya sangat cantik. Mukanya cantik ya, bodinya lagi cantik. Wah, bodinya macam ini ya. Wah, macam ini memang badan idaman Colina. Tak pernah Colina nampak wah badan yang sebegini cantik. So siapa Colina dia? Pun buat research lah. Ha? Siapa dia yang menjadi idola? Siapa dia? Ah, nanti kalau nak tahu, ah next time ah, you date Colina, Colina share dengan you lah. Okay. Ah, so Colina pun buat research ah. Wah, apa female fitness model ini buat lah sampai badannya begitu cantik. Rupa-rupanya dia selalu main itu gym ah, angkat berat macam macam yang semua lelaki yang main di dekat gym ah, bukan perempuan yang main ah, mereka ambil yang big dumbbell, wah pumping, angkat berat-berat, squat semua tu. Wah, Colina rasa wah hebatlah kalau buat macam ni macam sangat cool juga perempuan main permainan lelaki ya, macam sangat cool lah. So Colina dari masa tu pun berjinak-jinak dengan main gym lah. And then Colina pun ada buat banyak research macam mana mau belajar teknik yang betul kerana angkat berat tu pun kena hati-hati kalau tidak senang cedera. Sekali cedera mungkin seumur hidup. So itulah Colina rasa teknik bermain gym sangat-sangat important. Bukan main saja, main mesti dengan teknik yang betul. And then Colina minat angkat berat ni sampai tahap pergi ambil kelas macam yang untuk fizik punya lah. Fizik bodybuilding untuk fizik punya. Itulah kisah Colina, mengapa Colina fall in love dengan fitness. Ya, yeah, so memang boleh rasa begitu passion sekali Colina Lau ya. Dan pilih untuk khusus ataupun fokus tentang itu weightlifting ya, ambil itu besi dan sebagainya lah. Jadi boleh nampak semenjak umur 12 titik tolak dia adalah ice cream ataupun titik tolak dia adalah orang kata dia gemuk. Semenjak itu dia tak boleh tahan. Exercise sampai seluruh badan dia sel minat tentang exercise, tentang sport, tentang supaya boleh kurus dah. So boleh nampak tak Colina Lau adalah seorang ibu kepada dua orang cahaya mata. Tak boleh nampak kan? Begitu luar biasa ya dia punya badan, figure yang begitu macam anak macam macam anak darah kan? Okay. So, bagus sudah dengar Colina bagaimana titik tolak dia dan jatuh cinta dalam fitness. Sekarang saya nak dengar, kita nak dengar siapa itu Shirley Teo. Bagaimana pula titik tolak dia? Okey, silakan Shirley Teo. Halo, selamat petang semua kawan-kawan dekat Facebook sekalian. Nama saya Shirley Teo, asal dari Klang. Okey, tadi Colina dah cakap dia punya zaman dulu dari umur 12. Sekarang Shirley pula nak cakap dulu dari umur 10. Okay, Shirley bukan yang gemuk dari dulu. Tapi Shirley ialah suka bersukan. Shirley suka sangat bersukan. Dekat sekolah ada banyak acara sukan, acara lari. So Shirley pun mula saja ingatlah lari shock saja. Tapi shock-shock sudah dapat juara. Betul-betul sangat shock kerana saya rasa lepas exercise kan sampai garisan penamat tu sangat ada self achievement. So dari sana Shirley pun sudah start secara berminat exercise dari umur 10. Lepas itu dari acara 100 meter, 200, 400 relay kita ada 4x100, 4x200. Lepas tu sampai lompat tinggi tu semua Shirley pun ada participates dalam itu semua acara. Selain daripada bersukan, Shirley pula ada menyertai acara bola tampar, bola jaring dekat sekolah memang sangat-sangat aktif sangat. Okay, so dekat sana saya suka kerana dari bersukan, tadi macam Colina ada cakap, masa bersukan tu saya dapat feel that sangat happy. Kenapa? Kerana lepas saya berpeluh. Lepas saya berpeluh, first sangat satisfied. Kedua, kebanyakan acara yang Shirley participates kan, memang Shirley
mungkin cakap lucky lah, dapat memang akan dapat top 3. So dari sana Shirley pun ada continue sampai sekolah menengah. Selain daripada mewakili daerah sekolah. Apa orang panggil tu? Wakil sekolah Shirley pun ada wakil daerah, lepas tu ada sampai wakil negeri. Tapi wow, malang tidak berbau kerana tidak dibenarkan pergi ke sport school, Shirley sudah stop dari sana. Yeah. So masa bersukan itu Shirley pun dekat sekolah dianugerahkan salah seorang olahragawati. Hebat, luar biasa. Yeah. So yes. sampai yang semua acara Shirley buat tu semua memang based on sendiri punya strength. Saya suka kerana dari semua aktiviti yang Shirley join itu, kita ada guna masa sendiri. Ada orang yang suka guna macam katakanlah racket, badminton tu semua kan. Tapi memang Shirley guna physical muscle sendiri yang ada self body punya performance. Yeah. So kenapa sampai tahap you boleh mempunyai itu fitness instructor sendiri ya? Okay, selepas saya sudah panggil apa, graduate dari sekolah menengah. Saya punya minat dekat fitness tak henti. Saya pun pergi satu pusat menari. Pusat menari, saya punya cikgu instructor nampak saya physical okay, semua punya teknik semua okay. Dia pun ada beritahu Shirley, why not you pergi ambil certifications untuk instructor. So kerana ada saya punya fitness instructor punya cikgu, dia cakap macam itu kan. So saya pun cuba sahaja. Tapi mana tahu dalam percubaan untuk pergi qualifications, Shirley terus sudah qualified jadi fitness instructor. So dari sana, masa itu Shirley baru umur 18. Oh, masih muda. Masih muda. So dari sana Shirley sampai sekarang sudah involved dalam fitness industry sudah 17 tahun. Sekarang you usia baru 18, tengok gaya. So memang Shirley suka sangat yang dari buat cardio, dari conditioning, dari aerobics. Nak cakap sekarang ada dancing, cardio, latin, semua Shirley pun ada. Memang suka berminat dalam semua industri, semua boleh cakap fitness dan bersukan lah, boleh cakap bersukan. So, bagi seseorang yang ingin, kalaulah mereka yang dengar ini, mereka mau pilih pergi attach satu fitness center untuk pilih apakah acara ataupun apakah fitness yang mereka sesuai tu, macam mana you orang cadangkan mereka? Macam mana nak cadangkan? Wow. Okay, depends on. Sekarang during pandemic, tolong jangan pergi pusat fitness center kerana fitness center pun sudah tutup. Lagi-lagi dekat fitness center banyak virus. Okay. Depends on sendiri. Dekat rumah, kalau ada knowledge yang basic knowledge kan, you sudah boleh exercise. Tapi kalau boleh, kena cari pula PT ataupun personal trainer yang kita panggil. Personal trainer ataupun orang yang tahu sikit-sikit basic about fitness. Kalau tidak, kerana secara bersukan pun senang dah dapat injury. Yes. Okay, bagus. Terima kasih. Mereka punya introduction tentang siapakah mereka dan tentang fitness sikit lah kan. Sebab masa cemburu kita tak boleh panjang lebarkan cerita fitness ini, satu hari dua hari tak boleh habis sebenarnya. Yang pentingnya saya interview mereka ni nak pinjang kekuatan mereka ataupun professionalism mereka untuk berkongsi kepada semua kenapa mereka yang berpengalaman ini boleh juga terima kita punya seluar Aurora Pants. Sebab mereka memang manfaat dan mereka memang sangat particular lah tentang appearance sport ini. Ataupun orang kata itu panggil pakaian sukan ya, yang beraneka mereka pernah cuba dah. Jadi sekarang soalan nak tanya kepada Colina Lau lah kan.
seorang certified fitness instructor kan, kenapa anda jatuh cinta tentang kita punya Aurora Pants ni? Silakan, Corina lah. Aurora Pants lah. Mula-mula Corina memang tidak boleh terima lah. Legging warna hitam lah. Pasal malam mau beli tak lebih RM30 pun boleh dapat. Apa, mengapa Corina mau pakai? Untuk slimming saja. Tak payah Corina boleh buat exercise kan? And then, masa tu, RCCH Fatikun, dia asyik share testimoni kepada Corina. Aurora Pants ni boleh meningkatkan kualiti tidur. Wah. Aurora Pants ni boleh meningkat, boleh menolong, memperbaiki itu all shape legs, itu alignment. Wah. Corina impressed kerana sebenarnya masa tu tak banyak testimoni ya, tapi ada satu dua testimoni macam inilah. Corina rasa sangat attracted. Wah, Aurora Pants pakai boleh meningkatkan kualiti tidur. Sebab kebanyakan orang yang sangat aktif dalam sukan, terlalu aktif macam Corina sendiri ya. Kadang-kadang satu hari boleh buat sampai 3-4 jam. Kadang-kadang yang paling paling lama rekod Corina boleh exercise sekaligus 7 jam. Sebenarnya very taxing to the body lah. Dan kadang-kadang terlalu aktif, you rasa susah mau masuk tidur. Susah tidur lena. So memang akan affect the quality, sleeping quality. So Corina rasa, kalau macam tu mungkin boleh cuba Aurora Pants ni. And then dia lagi boleh tolong alignment. Ini kalau mau true fitness untuk memperbaiki alignment, tidak senang. Mesti ada discipline, then mesti ada kekuatan badan yang secukupnya lah. Kebanyakan orang yang Corina tahu, yang datang fitness, kebanyakan ada sakit kaki, sakit lutut, sakit tulang, sakit lower back pain semua ni. Kalau dia punya fitness goal, mau buat itu six pack, mau lifting semua tu, you mesti ada sikit kekuatan badan, and then you must have the core strength untuk buat exercise sebegini. Tapi pakai saja Aurora Pants you boleh dapat kesan butt lifting, you boleh dapat kesan slimming, reduce water retention, reduce cellulite. Yang ini fitness mungkin pun tak larat boleh dapat kesan macam ini. And then boleh reduce itu stretch marks, bloated tummy, sembelit, cramps, kebas-kebas, water retention semua tu. Wah, yang semua ni Aurora Pants boleh nampak kesan. Kalau slimming, kalau true fitness mungkin tak secepat lah. Mungkin tak secepat Aurora Pants kerana kalau you kena ada buat secukupnya senaman untuk mendapat kesan yang sangat ketara. Tapi kalau pakai saja Aurora Pants, pergi tidur, tidur pun boleh kurus. Wah, why not? Corina nampak ini Aurora Pants mesti boleh tolong banyak kawan. Itulah Corina sendiri pakai. Corina pun ada kesan. Memang Corina ada body okay lah. Pun tak perfect sangat, tetapi selepas Aurora Pants masih ada kesan. And then selepas Aurora Pants, walaupun pakai tekak kaki, yang bahagian arm sini pun ada lebih firmer. Wah, Corina tengok, wah, sangat hebatlah Aurora Pants. Mesti boleh tolong banyak kawan. And then Corina pun mula buat sharing lah. And then ada satu Facebook live Un Ching In dengan Un Ching In and then Rex bersama Dr. Tilaga. Wah, Facebook live ni sangat-sangat hebat. Corina very attracted lah. Yang Facebook live tu Corina tung-tung macam ada lebih dari 100 kali kerana Corina mau dengar sharing dari doktor. Kerana doktor medical professional. Wah, medical professional Dr. Tilaga dia explain lah apa itu far infrared. Itu Aurora Pants punya dia punya teknologi lah. And then Dr. Tilaga sendiri ada testimoni dari pemakaian Aurora Pants. Yang itu, yang Facebook Live itu memang attract Corina. So Corina rasa kalau medical professional boleh menerima Aurora Pants ni, why not orang lain? So itulah yang membuat Corina very confident in Aurora Pants. And then Corina sendiri ada pengalaman. And then selepas Corina berkongsi di Facebook dengan kawan-kawan, ada juga kawan yang beli sebab percayalah. And then mereka selepas memakai pun ada kesan yang sangat hebat. So confident Corina memang datang dari sinilah. Ya, bagus. So Corina merupakan seorang yang kaji, dia fikir baru boleh terima Aurora Pants, betul tak? Yes. Corina seorang pembeli yang sangat konservatif. Yes. Corina tidak akan membeli sebab untuk entertain. Dulu memang RCCH Tikun asyik follow up Corina, tapi Corina
memang tidak terimalah sebab Colina memang tidak percaya slimming products kerana dulu ada experience dengan products lain, so Colina rasa memang tak ada kesan lah. So ini berbeza dengan Shirley Teo. Sebab Shirley Teo kan berjumpa dengan seluar ini, dia tak kaji pun sebab kawan baik dia suruh dia beli, dia terus beli. Betul tak Shirley Teo? So kita dengarlah Shirley Teo untuk cerita okay. Bagaimana dia ada jodoh dengan seluar ini, Aurora Pants. Silakan Shirley. Okay, Shirley macam tadi Colina cakap, sebagai seorang fitness instructor pun, mula-mula pun memang tak percaya macam mana boleh seluar satu yang hitam-hitam boleh ada begitu banyak benefit kan. So actually pun ada kawan-kawan sekolah rendah Shirley yang beritahu sama Shirley yang seluar ini ialah satu magic pants. Masa ketika itu tak begitu banyak testimoni yang ada di pasaran ataupun di Facebook. Lepas tu pun ada beberapa kali kawan Shirley yang beritahu beberapa kali. So Shirley pun belilah satu helai sama dia. Lepas itu malam yang Shirley pakai itu memang ada magical happen. Shirley pun sedap lena tidur. Lepas itu Shirley nak cuba dengan seluar ini begitu hebat tak? So Shirley actually pakai Alora pants lepas marathon race. Shirley masih ingat masa itu Shirley ada pergi Miri Marathon. Miri Marathon satu competition ialah 21 kilometer. Masa itu Shirley beli satu pasang seluar sahaja, Shirley pakai selepas marathon race. Shirley sangat hairan kenapa lepas biasa orang lari 10 kilometer memang pun akan muscle sakit kan. Kita punya masa-masa otot-otot akan sakit. Tapi masa Shirley lepas lari, Shirley mandi, terus pakai Alora pants. Lepas itu terbang balik Kuala Lumpur. Hari keesokannya, Shirley tak rasa sakit langsung. Itu yang membuatkan Shirley sangat hairan. Kenapa seluar ini boleh ada ini muscle recovery effect. So, tak ada lagi. Ada percubaan kali kedua. Bulan yang sama, Shirley pula pergi ke Borneo Marathon. Borneo Marathon itu Shirley pun lari 21 kilometer. Masa ini actually Shirley pakai semasa marathon. Lepas tu magic happen juga. Dia prevent muscle cramp. Lepas tu dia enhance performance saya during saya punya marathon race. Lepas tu dia juga enhance saya punya speed. Kerana masa pakai Alora pants ni kan, sangat sangat hairan tau. You akan rasa sangat macam boleh terbang. You punya step macam akan sangat feel very light. Ya, yeah. So dekat lepas itu Shirley balik. Lepas itu Shirley pula tanya orang yang actually introduce Shirley Alora pants ini. Kerana Shirley punya another half, which is saya punya suami, dia ialah sebelum itu dia ialah medical supply. Dia sebelum itu dia jual medical grade stocking kepada semua hospital. So dia sangat particular yang apa bini dia pakai. So masa ketika itu pula upline saya, dia pula panggil upline dia, which is sekarang kita punya RCCA Rex, pula explain apa ini Alora pants. Lepas dia sudah explain, baru saja saya tahu, oh, actually Alora pants ini bukan sahaja satu pants yang boleh membantu slimming, tapi dia ada banyak-banyak benefit lagi. Ada muscle recovery, enhance performance, lepas tu dia improve Shirley punya digestion. Kerana sebagai seorang instructor, kadangkala kita makan tak tentu masa. Kita pula workout orang yang lepas exercise ataupun masa saya pergi competition, Shirley akan bangun pagi-pagi pukul 5 pergi exercise. So makanan masa pemakanan tu tak balance. So pun ada cause, ada masalah pencernaan. Tapi dengan memakai Alora pants ini, dia improve pula saya punya digestion system dan juga increase pula saya punya metabolism yang saya percaya semua orang sangat mencintai ini. Kepada orang yang kurang bersukan, kurang exercise, saya rasa makin kita
the more we aging, kita punya metabolism rate akan turun. Tapi dengan memakai Alora Pants, kita akan pula increase kita punya metabolism secara memakainya sahaja. Wow, memang sangat luar biasa. Saya dengar kata juga Shelly ada beraneka jenis stocking, compression stocking yang mahal-mahal, you beli, you labo kan sebelum ini. Ya, kenapa saya akan cuba Alora Pants? Kerana kawan yang actually dia recommend saya kan, dia pun ada cakap, jadi you pergi competition tu, saya nampak you pakai stocking-stocking yang tak tahu jaman nama apa di pasaran itu. Actually stocking, kalau sesiapa yang nampak kat Facebook ataupun dekat mana-mana shopping mall yang berjenama kan, diorang ada jual stocking, kita panggil compression socks. Itu Shirley pun ada beberapa pasang. Those stocking ialah untuk compress dia, you punya blood kasih dia shoot up sahaja, tapi dia tak ada benefit yang lain. Padahal saya pakai Alora Pants, dia bukan saja shoot up kita punya Alora Pants, kita punya blood circulation, dia pula enhance performance. Yeah, so ini memang jelas barang yang tidak sabar. Teknologi yang berlainan lah sebenarnya. Kita combine two in one. Kita ada far infrared dengan itu pressure point sekali kan? Betul. Sangat-sangat bagus lah. Dua orang expert ini cerita tentang bagaimana Aurora Pants membantu mereka. Saya rasa kebanyakan mereka yang aktif dalam sport malam-malam tidur tak baik bagus. Tak boleh deep sleep. So dua-dua Corina Lau. Manfaat dari situ kan, selepas pakai Aurora Pants dapat deep sleep kan. Wow, sangat bagus. Okay, so soalan yang terakhir lah, sebab masa pun kita ambil ya, tengok kan, sudah 35 minit dah kita cerita ni. Oh, tak perasan ya, masa cemburu fly begitu cepat ya. Dan sekarang masih ada 50 lebih kawan yang sedang tonton on live ya. Sangat bagus lah. Wow. Ramai kawan sekarang baru masuk. Catherine Lee, Olina, siapa lagi kawan Arini. Mungkin mereka baru masuk saja nak tengok Corina Lau dan Seriti lah. Okay, soalan yang terakhir lah saya nak tanya Corina Lau dan Seri ya. Tanya Corina Lau dulu lah. So, produk yang begitu bagus kan. So, Corina Lau semenjak 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih ataupun 3 tahun ada berjumpa dengan BE International. Dalam proses ini, Corina Lau juga berjaya membina satu pasukan dan rangkaian yang sangat besar. Dan sekarang Corina Lau adalah Crown Ambassador di BE International. Jadi boleh tak cerita sikit tentang business BE International ini? Adakah kenapa ya kalau produk bagus guna pakai sahaja cukuplah, kenapa nak berkongsi dan nak membangunkan bisnes BE International ini? Okay, sebenarnya macam kita buat fitness kan, buat fitness untuk kesejahteraan, tak untuk kesihatan, kencatan. Mungkin tidak ada kencatikan lah. Tetapi you buat BE, ada kesejahteraan, ada kencatikan, dan ada lagi satu career. Wah, so dia ada ada lebih lah dia punya kebaikan. And then sebenarnya macam buat fitness lah, macam sounds macam glamour. Tapi kalau betul-betul anda pergi observe, ada berapa orang yang memang fully buat fitness, mereka akan jadi kaya raya atau boleh dapat freedom, financial freedom, passive income. Corina dah pernah dengar lah. Unless dia seorang, mungkin dia seorang atlet yang sangat-sangat popular, yang sangat-sangat hebat, mungkin dia akan jadi brand ambassador. Kalau dia buat advertisement, boleh dapat income. And then mungkin kalau you buka itu center, you buat TTT, teacher trains teacher. Mungkin kelas macam ini, you boleh dapat lebih banyak income lah. Compared to you buat fitness sahaja. Kalau buat fitness sahaja, you kena buat banyak kelas untuk dapat profit lah. Tetapi di BE International, asalkan you boleh build up satu rangkaian, and then you train your people, because setiap orang ini adalah you punya franchise, so it's like a franchise model. So setiap franchise ini, you train mereka
macam satu model lah, satu model perniagaan. You train setiap business model ini, boleh jalan business ini, and then you ada satu, you ada banyak rangkaian sudahlah. And then yang satu lagi adalah costing. Kalau jadi fitness instructor, you kena tiap-tiap tahun pun ada commitment, budget, costing commitment lah. Macam licensing fee, you kena bayar untuk dapat supaya you continue jadi certified lah. Tetapi TBE International, bayar sekali sahaja. Yeah, betul. Bayar sekali sahaja tak sampai RM100. Betul. You boleh buat perniagaan ini seumur hidup. And then perniagaan ini pun tak payah kamu keep stock, tak payah kamu keep ada apa-apa commitment untuk ambil stock, tidak ada. Asalkan you buat sharing, you sponsor orang baru, and then buat servicing, you buat yang ikut sistem sahaja, bodoh-bodoh saja, sudah boleh build up rangkaian. And then simple saja. Perniagaan ini simple saja. And then, macam mana Colina buat bisnes ini? Pergi minum kopi, share story, make money. Kalau buat fitness, you kena asyik buat. Tapi itu bukan passive income. Satu hari you stop, no class, no income. Ya, faham. Tapi saya rasa Colina, you buat fitness pun sebab minat lah. Minat. Yes. Sebab itu Colina boleh buat fitness, tak payah profit punya. Colina actually buat fitness untuk untuk kill my free time lah. That time lah, kerana masa itu belum ada BE. Tapi sekarang Colina fokus buat BE. Colina pergi, masih ada buat senaman, just tidak ada ajar lah. Kalau ada kawan-kawan mau join Colina, Colina akan memang Colina gembira mau ajar kawan-kawan. Tapi sekarang COVID-19 lah, mau you ajak mereka datang join Colina, Colina ajar free ya, tak ada orang mau datang. Ya, betul-betul. Okay, sekarang kita dengan Sherry ya. Sherry lain. Sherry dia, Sherry Tio ni, dia ada fitness. Dulu-dulu ada fitness center sendiri tau. Wah, nasib baik dia kata kan. Dia tutup awal-awal. Kalau tidak COVID-19 ini ya, habis, hancur kan. Okay, Sherry, boleh cerita sikit lah tentang bagaimana you tengok bisnes BE International ini? Macam mana Sherry buat? Okay, sharing is caring. Barang yang bagus, kita kena share dengan kawan-kawan. Kerana kalau kita buat bagus, kita ada pahala yang bagus. Kan? So actually, dari seorang yang tak tahu network marketing, tak ada pengalaman network marketing dan boleh dikatakan tidak suka. Kenapa? Kerana sebagai seorang fitness instructor, ramai jenama direct selling dekat luar nak recruit Shirley sangat-sangat. Kerana nak minum diramia, shake ke, ini ke, semua ke, memang Shirley akan reject. Kerana Shirley pun akan based on bersukan ataupun dari fitness dari sana kita untuk lead to healthier lifestyle. Okay. Tapi kenapa Shirley pula nampak peluang dekat BE International? Kerana, of course, peluang international. Number 2, kuasa duplikasi dia. Lepas tu, of course, produk sangat bagus. Sesiapa pun boleh guna ini Alora Pants, kerana Alora Pants sudah telah ada banyak bukti yang boleh membantu banyak orang. Dari yang tadi saya cakap, stroke patients ke, dari ya, kaki sakit, lutut sakit, belakang sakit, tak boleh tidur, ini tak payah cakap lebih. Dari Facebook pun sudah akan nampak banyak testimoni. Lepas itu, tadi Colina ada cakap, sebagai instructor, kita ada TTT, train the trainer. Dekat fitness, kalau kita train orang jadi trainer, nama bagus panggil trainer, nama tak bagus panggil competitor. Okay. Tapi dekat BE International, kita willingly nak train, nak duplicate 100%. Kenapa? Itu ialah kita biar franchise. Yes. Tapi dekat sini, franchise kita kalau boleh nak everything apa kita belajar, kita ajar dia sahaja. Kasih dia menguasai apa yang kita belajar dari kita punya upline, dari kita punya mentor. Ya. Yeah. Lepas tu selain itu, kita tak perlu fikir yang
kita punya logistik, kita tak perlu, tak boleh keep stock. Kenapa? Kerana company sudah ada stock. Logistik wise semua company sudah ada. Lepas tu tu lagi-lagi, company baru 3 tahun, kita masih pioneer lagi. So, macam Shirley yang tak ada pengalaman, tanpa sedari Shirley punya rangkaian pun telah berkembang secara peringkat antarabangsa. Of course, dari sini, saya sangat happy dan sangat blessed kerana Shirley pun ada upline dan mentorku yang sangat berdedikasi serta berpengalaman untuk memberikan tunjuk ajar. Dekat sini tak perlu pandai, tak perlu tahu, saja kita ikut sahaja. Ikut sahaja apa yang kita biar upline ajar. So, dari sini Shirley pun ada sikit punya ada sikit punya apa you panggil tu? Pencapaian. Apa? Pencapaian. Sekarang ialah sikit tapi lama-lama akan jadi bukit. Jadi bukit kan. Walaupun sikit-sikit kan, dua insan yang saya interview ini mereka adalah crown ambassador di BE International. Bukan carang-carang dia orang ya. mempunyai kekuatan kekuatan apa fizikal dan mental yang sangat kuat lah. Saya dengar kata Sherry ni dia buat BE International tak sampai 4 bulan sudah sudah resign dia kerja. Sebab fitness bagi mereka sebenarnya adalah second job ataupun second minat yang mereka buat lah. Mereka dulu yang ada bekerja juga. Macam Sherry kan dulu bekerja dengan sebuah listed company. Selepas 4 bulan di BE International, terus resign dari syarikat itu. Hebat lah, saya salute lah. So di BE International sebenarnya telah memberi kegembiraan, kesihatan, kecantikan kepada mereka dan membawa kebahagiaan kepada mereka dua ni lah. Jadi masa memang kita cerita sangat panjang. Last kali adalah nasihat-nasihat anda kepada semua. Nasihat. Okey, Colina, apakah nasihat anda kepada semua yang sedang dengar ni? Yang perlu pakai Alora Pants, mesti pakai. Dan selepas pakai, buat PE. Sebab ini satu peluang keemasan. Bukan tiap-tiap kali boleh jumpa peluang keemasan macam ini. So, PE sebenarnya satu lombong emas yang mesti bagi kali. Ya. Yes. Cepat-cepat kali, jangan lambat. Bagus. Kita dengar pula, Sherry. Yang sesiapa yang tengah tengok banyak testimoni dekat Facebook, jangan khawatir lagi. Cuba pakai dan rasa Alora Pants. Kemudian, BE International ialah satu, one and only platform yang you boleh cari satu, macam dia cakap, boleh cari gali you punya emas dekat sini. Kalau produk tak bagus, tak ada begitu banyak testimoni. Kalau company yang tak bagus, tak mungkin ada banyak orang yang sudah sukses dekat BE International. Kasih sendiri satu peluang untuk dapat datang lebih memahami dan memahami apa itu BE International dan apa itu Alora Pants. Ya, bagus. Terima kasih ya. Sebab BE International memang terbukti peluang yang sangat bagus. Telah melahirkan 38 bulan, telah melahirkan 38 RCCA. Jadi memang sangat luar biasa. Okey, sekarang sampai sini saja. Saya beri interview kepada dua orang certified fitness instructor. Kita say bye-bye kepada semua yang sedang menonton kan. Okey, bye. Kita jumpa lagi. Bye. Bye. Bye.